واجتماع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه المتكين بالإيمان وما جاء به رسوله من الحكمة والآيات وكشف عن قلوب أحبابه خباب الجهالة والضلالة ويشرح له من الباقيات الصالحات ما يتبعون به منازل الجنة فَبْلَمْ مِنْهُ وَنِعْمَةً وَرَبُّكَ يَحْلُكُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مِنَ الْمَخْلُوقَةِ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا سَعَدَهُ مِنَ الْإِنْعَامِ وَالْبَرَكَةِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها على درجة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقرة عيننا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم المعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقوموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا ليوافيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم ورسوله. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana malam ini kita bersama-sama datang ke tempat majelis ilmu yang setiap malam Kamis atau Rabu malam Kamis yang diajarkan, yang mengambil dari kitab dari Al-Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Dan mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, barakah dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, inayah, inabahnya sampai khusyah, semua datang dari Allah Ta'ala. Terutama kita berharap agar terus menerus rahmat itu diturunkan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita sekalian, famili kita, dan yang mendahului kita, terutama murid-murid kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya. Dan bagi yang orang tua sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, taufik hidayahnya, cahaya dari rahmat Allah Ta'ala, yaitu pengampunan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan beban
gantikan dengan kemurahan-kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi'i Musyafa, Nabi Akram Al-Akramin, Nabi Awal dan Akhirin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama ahli keluarganya dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan atau wiridan amalan salawat yang kita baca tidak disia-siakan, kecuali dapat balasan rahmatnya dan pengampunannya. Dan yang jelas, mudah-mudahan syafaat itu sampai masuk di dalam naungan-naungan pada mahsyar, yaitu dimasukkan semua, digiring dalam keadaan masuk surga. Amin. Dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama sahabat dan keluarganya semuanya, dan sama wali-walinya Allah. Amin. Para hadirin hadirat Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang kami cintai, malam ini kita membicarakan masalah lawan katanya daripada kedengkian, yaitu rindunya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita pandang melihat dari belas kasihan itu ada pada diri kita sendiri, kalau sudah memperhatikan kelemahan dan kekurangan diri sendiri, maka kita akan mendapatkan dari apa yang disebut nikmat. Dan tidak ada padanya untuk berburu-buru atau mengalir yang namanya nikmat itu, karena Allah memberikan rahmat itu di dalam hati seorang mukmin sesuai dengan ayat basyiril mukminin bi anna lahum minallah fadlan kabira, digembirakan orang-orang yang beriman. Fadlan artinya diberikan fadilah, kemanfaatannya. Kabira itu besar. Jadi nikmat-nikmat orang yang beriman itu besar, fadilahnya besar, manfaatnya besar. Ini salah satu keuntungannya. Dan menjauhkan dari kekeruhan. Dan yang didapatkan di dunia itu hanya sebagian kecil nikmat. Ada nikmat dunia illa qalila. Karena nikmat di dunia ini hanya sedikit sifatnya. Tapi yang sebenarnya nikmat itu yang paling besar dapat daripada melihat Allah, ma'rifat Allah. Jadi dengan melihat keajaiban-keajaiban Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa kebesaran dan keagungan, kalau sudah mendapatkan ma'rifat dan sifat-sifatnya sampai kepada af'alnya, yaitu perbuatannya, maka akan melihat keajaiban alam, malakut langit dan bumi. Dan yang demikian dirasakan orang-orang yang beriman yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tidak merindukan kepada Allah atau tidak mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka dia salah satu manusia yang rugi, tiada memperoleh kelezatan yang hakiki.
Dan bisa dikatakan manusia yang lemah dari keinginannya terhadap Tuhannya. Seperti orang, terutamanya orang laki-laki yang lemah sangat, yang mana tiada ingin kepada kelezatan bersetubuh. Itu orang yang lemah, atau disebut impotens, apa? Impotens. Nah, jadi orang yang tidak semangat kepada Rabbul Alamin adalah orang yang lemah sangat. Seperti anak kecil yang tiada ingin kepada kenikmatan atau ingin memiliki sesuatu, dan dia tidak tahu sesuatu, itu anak kecil. Maka seperti itulah kelezatan ma'rifat kepada Allah Ta'ala yang khusus diketahui oleh orang yang beriman. Maka firman Allah Ta'ala wa qalu ta'ala rijalun latulhihim tijaratun wala ba'un an dzikrillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini surat An-Nur ayat 47, artinya laki-laki yang tidak dipermainkan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah berdikernya. Dan tidaklah rindu kepada kelezatan-kelezatan dalam ibadatnya, karena sifat rindu setelah merasakan, sesudah merasakan, yaitu zauq. Jadi ibadat ini ada zauqiyah, jadi rasanya ada begitu nikmat dan lezat ingin tambah, tapi kalau tidak lezat tidak tambah. Nah, sifat ibadat juga merasakan kelezatannya, bukan sebagai kebutuhan saja, tetapi menambah kebutuhan. Jadi kelezatan artinya menambah kebutuhan. Dan siapa yang tidak merasakan dalam ibadatnya, niscaya dia tidak akan mengenalnya. Dan siapa yang tiada mengenalnya, niscaya dia tidak akan merindukannya. Dan siapa yang tidak merindukannya, niscaya